Assalamu ala asrafil anbiya al mursalin nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Insyaallah kita akan sambung tafsir kita surat At-Taubah bagian yang terakhir. Jika minggu lepas kita pelajari tentang la ilaha illahu poin berikutnya dan yang terakhir dalam ayat terakhir ini, yakni alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah ingatkan kepada setiap kita hambanya melalui nabinya, jika umatmu wahai Muhammad berpaling daripada dakwahmu, jika mereka menolak risalahmu, bahkan mereka tegamak memerangi kamu, katakan oleh kamu, istihar oleh kamu, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Tiga kalimat dalam ayat ini, pertama yakni kalimat hasbalah. Hasbalah itu yakni hasbunallah, itu hasbalah lah. Macam hamdalah, alhamdulillah, basmalah, bismillah, hauqalah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi kalau hasbunallah namanya hasbalah. Dan keduanya kalimah tahlil, la ilaha illahu. Ketiganya yakni at-tawakkul, alaihi tawakkaltu. Tiga kalimat ini sekaligus tiga sifat ini mesti menyatu dalam diri seseorang. Seseorang hamba yang menyadari, mengakui dan menyadari, menginsafi akan kelemahan dirinya ketika berhadapan dengan musuhnya, walhal ia sedang melaksanakan tugas yang Allah amanahkan kepadanya, maka tidak ada cara lain untuk menghadapi musuh yang lebih kuat itu selain daripada pertamanya meyakini bahwa Allah jualah akhirnya yang akan mencukupkan segala kekurangannya. Hasbiyallah. Jika ia lemah menghadapi musuh yang kuat, Allah lah yang akan bagi mereka kekuatan. Bila mereka kurang persenjataan untuk mengalahkan musuh yang lebih bersedia dari segi senjata, Allah jugalah nanti akan membantu. Hasbiyallah. Bagaimana caranya, itu kerja Allah. Dan itu yang pernah dialami oleh Nabi ketika menghadapi musuhnya di Medan Badar. 300 orang boleh mengalahkan 1000 lebih. Kekurangan yang ada pada pasukan Islam Allah cukupkan dengan bantuan malaikat. Tapi syaratnya orang-orang ini mesti mengesakan Allah dalam arti kata yang sebenarnya, la ilaha illahu. Bukan hanya menafi dan menisbat, tapi nafyun yang salabun,
dan isbat yang ijabun. Itu tauhidnya. Bila telah mengisahkan Allah dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang Allah kehendaki, usaha telah diteruskan sesuai dengan kadar kemampuan, walaupun mungkin masih jauh daripada kekuatan musuh, usaha yang telah diasuhkan dengan kadar kemampuan itu kemudian diserahkan hasilnya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Jadi Allah bukan, walaupun Allah bersedia membantu mereka, mencukupkan kekurangan mereka, Allah tidak suruh mereka, orang mukmin ini, untuk berdiam diri, berpeluk tubuh, menghitung bintang, duduk berpeluk tubuh sambil hitung bintang, kan? Tapi Allah tetap wajibkan mereka terus berusaha ikut kadar kemampuan, walaupun dari segi zahir hasil usahanya masih jauh daripada dapat mengimbangi, apalagi mengalahkan kekuatan musuh. Dan selepas berusaha dalam keadaan yang paling maksimum itulah mereka disuruh oleh Allah untuk menyerahkan hasilnya kepada Allah. Itu namanya tawakkal. Al-i'timadul 'abdi 'ala Allah fi kullil umur. Itu adalah tawakkul. Itulah tawakkul. Bahasa Arab tawakkul, bahasa Melayu tawakal. Tawakal dalam bahasa Melayu, bahasa Arabnya bermakna telah bertawakul. Sebab tawakal bahasa Arab itu fi'il madi. Tawakal bahasa Melayu bila diarabkan jadi tawakul, sebab tawakal bahasa Melayu itu isim, dia masdar. Ialah i'timadul 'abdi 'ala Allah fi kullil umur. Bersandarnya hamba kepada Allah dalam semua perkara. Itu tawakal. Itu definisi yang mudah. Bersandarnya seorang hamba kepada Allah dalam semua urusan, dalam semua hal, dalam semua perkara. Walaupun ada takrif yang lain, at-tawakkul huwa tafwidul amri kullih lillahi ba'da ittikhadil asbab wal wasa'it al matlubah syar'an wa 'aqlan. Penjelasannya, menyerahkan segala urusan kepada Allah selepas melakukan asbab, sebab-sebab dan wasilah-wasilah yang dituntut. Ima dari segi syarak dan ima sirma secara syar'i wa ima secara akli. Menyerahkan segala urusan kepada Allah selepas melakukan asbab, sebab-sebab dan wasilah yang dituntut oleh agama, ima secara syar'i wa ima akli. Contoh, bila orang sakit, serahkan sajalah keputusannya kepada Allah, ima sembuh atau tidak, selepas kita melakukan asbab, wasilah yang dituntut untuk mendapatkan kesembuhan, yakni berubat. Kena lakukan dulu usaha berubat. Itu namanya usaha-usaha yang sifatnya akliyah. Asbab yang sifatnya akliyah.
ataupun asbab yang sifatnya syara'iyah. Berdoa pada Allah, berusaha untuk meningkatkan amal baiknya, berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak melanggar larangannya. Dalam bahasa mudah, ditingkatkan usaha taqarrubnya kepada Allah. Orang sakit, di samping wajib mencari berubat, berikhtiar berubat, juga wajib meningkatkan taqarrubnya kepada Allah. Sebab kedua-duanya itu namanya wasilah, namanya asbab. Bila makin dekat kepada Allah, doanya cepat makbul. Sebab itu orang sakit malah justru diperintahkan rajin solat berbanding masa sihat. Kalau masa sihat sudah rajin, masa sakit lagi rajin. Malangnya bila sakit ni orang bagi, biasanya bagi kemudahan. Dan yang bagi itu bukan Allah, yang bagi itu kawan dia tu masanya. Jadi orang tu macam merampas hak Allah. Allah tak bagi kemudahan untuk tidak solat bagi orang sakit. Kawannya pula tak apalah, ai maklum. Kalau awak tak boleh solat, ai maklum. Sabur je lah. Macam mana kita berani merampas hak Allah? Nah, itu kesilapan yang paling besar sekali. Lalu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini nilai dia, kata Imam Ibnu Qayyim, separuh agama kita. Jika agama kita ini dibagi menjadi dua, 50-50, 50% pertama itu adalah al-ibadah, dan 50% yang keduanya yakni al-isti'anah atau at-tawakkul. Itu kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, berpandukan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Agama Islam ni terbagi jadi dua, separuhnya itu ada dalam iyyaka na'bud, ibadah, 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 ibadah. Itu separuh. Separuh yang kedua, iyyaka nasta'in, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan pada Allah, al-isti'anah. Itulah tawakul. Al-ibadah, al-inabah, itulah ibadah. Jadi nilainya sangat besar sekali tawakul ini. Poin seterusnya, ini saya sampaikan poin-poinnya sahaja. At-tawakul la yunafi ahdhal asbab. Tadi saya sentuh bahwa tawakul ini tidak menghilangkan, tidak menggugurkan asbab, mengambil asbab, melakukan asbab. Artinya, bila Allah suruh kita bertawakal, kita masih disuruh oleh Allah untuk melakukan asbab-asbab, ikhtiar-ikhtiar. Bila kita sakit, suruh tawakal, Allah tidak suruh kita menghentikan ikhtiar, gitulah. Sakit ingin sehat, malah disuruh berubah. Sekecil apapun ruang dan kesempatan untuk kita berikhtiar, sebelum kita serahkan keputusannya pada Allah, kita wajib memanfaatkannya. Wajib memanfaatkannya. Benar jemaah sekalian, di dalam bahasa, dalam agama kita, tawakul ini secara umum terbagi jadi dua. Tawakul. Satu namanya ittirariyun. Kedua ikhtiariyun. Tawakul ada dua macamnya, dua jenisnya. Satu namanya tawakul ittirari,
kedua, tawakul ikhtiyari. Saya ingin menyampaikan dari firman Allah, alaihi tawakkaltu, atasnya aku bertawakal. Nah, ini yang kita bicarakan. Tawakul terbagi menjadi dua, tawakul ittirori dan tawakul ikhtiyari. Tawakul ittirori, bihaitsu la yajidul abdu malja'an wala wazran illa tawakkul, kama idza daqat 'alaihi al-asbab wa daqat 'alaihi nafsu wa dhanna alla malja'a min Allah illa ilaih. Tawakul ittirori itu yakni tawakul ketika seorang hamba sudah tidak ada lagi ruang, peluang untuk melakukan asbab. Asbab itu maknanya asbab lah. Ya, usahalah, apalah. Kalau umpanya lapar, kita nak kenyangkan kena makan. Ha, makan itu namanya asbab. Itulah. Bila kita sakit, nak sembuh, kena berubat. Ubat itu namanya asbab. Tawakul itirori, yakni tawakul yang ketika seorang hamba sudah tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi peluang untuk melakukan asbab. Ya, begitulah. Sangat-sangat kritikal, tidak boleh. Waktu itu wajib tawakul, yakni namanya tawakul ittirori. Lihat contohnya firman Allah Subhanahu dalam surah Al-Anbiya. Sebagai contoh surah Al-Anbiya ayat yang ke-87. Al-Anbiya 87. Kisah Nabi Yunus alaihi salam, kisah Dhunnun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dhannuni idzahaba mughadiban. Wahai Muhammad, ceritakan kisah Dhunnun. Ini gelaran Nabi Yunus. Dhu itu empunya, mempunyai nun itu ikan, nama ikan. Jadi Dhunnun mana yang empunya ikan. Itu gelar Nabi Yunus. Ya, taklah kelemah sangat Dhunnun. Ya, memang gelaran para orang-orang soleh ni untuk ukuran kita sekarang taklah kelemah. Nabi Muhammad pun gelarannya Abul Aitam, bapa anak yatim, kata glamour. Ali bin Abi Thalib gelarannya Abu Turab, bapa debu. Pada zaman Nabi macam itulah. Sebutkan, ceritakan Muhammad kisah Yunus. Idzahaba, ketika ia pergi meninggalkan kaumnya, mughadiban, dalam keadaan marah, tidak puas hati terhadap perangai kaumnya yang terus menolaknya, menolak ajarannya. Masa pergi meninggalkan kaumnya dengan marah itu pula, tambah lagi satu kesalahan Nabi Yunus. Kesalahan pertama, pergi meninggalkan tugas dakwah hanya kerana kecewa dengan perangai kaumnya. Itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang rasul, seorang nabi. Kesalahan kedua lebih berat, fadhanna allan naqdiru alaih. Lalu si Yunus yakin, dhanna ada an maknanya yakin. Yunus yakin bahawa kami tidak akan menyempitkan hidupnya. Ketika Yunus meninggalkan kaumnya, itu satu perbuatan yang salah. Dan dia fikir, dia yakin, kami, kata Allah, tidak akan mengambil tindakan apa-apa. Dia fikir kami tak kisah. Dia fikir kami tak akan menyusah menegurnya. Nah, itu kesilapan yang besar. Buat salah, lalu dia fikir Allah tak kisah. Itu kesalahan yang besar.
Ingat, ini pengajarannya. Kita buat salah dan kita fikir, alah, Allah tak kisah. Itu kesalahan lebih besar daripada yang pertama. Sebab tidak ada perbuatan manusia yang Allah tidak perhatikan. Yang baik sekecil apapun dilakukan untuk diberi pahala. Yang buruk sekecil apapun dilakukan untuk diberi balasan siksa. Tiba-tiba dia dhanna allan naqdiru alaih. Dia fikir kami tak kisah. Oh, betul-betul ini tidak memuliakan Allah. Lalu Allah tegur dia. Allah sempitkan, susahkan hidupnya. Diringkaskan cerita, ia ditelan di ikan. Apa pertanyaan? Apa yang dilakukan, yang boleh dilakukan oleh Nabi Yunus untuk membolehkan ia keluar daripada perut ikan? Apa yang bolehkan? Ikhtiar apa yang bolehkan? Ikhtiar apa yang bolehkan? Asbab apa yang boleh dilakukan? Asbab apa yang boleh dilakukan? Tak ada kan? Bukan tawakal apa yang boleh dilakukan, asbab apa yang boleh dilakukan. Tak ada kan? Macam mana? Apa asbab apa yang boleh dilakukan? Nak berenang keluar mulut? Boleh. Nak tumbuk-tumbuk dinding perut ikan? Tak boleh. Kalau ditumbuk-tumbuk, tolak-tolak, ya lagilah ikan tu geli, lagilah pusing-pusing keruknya. Macam dalam washing machine. Nak memekik-mekik, nak panggil siapa? Tak boleh. Itu yang saya maksudkan, ketika seseorang hamba tertutup peluang, ruang untuk melakukan asbab. Tak boleh. Maka Nabi Yunus menyerahkan sepenuhnya selamat atau tidak, dia benar atau tidak, ya kepada itawakal. Sebetulah namanya tawakal itirori. Bahkan yang difikir oleh Yunus saat itu sebenarnya bukan selamat atau tidak daripada perut ikan. Yang dirisaukan oleh Nabi Yunus lebih daripada itu. Bagaimana jika sekiranya dosanya tidak terampun, kesalahannya tidak diampunkan? Kan dia baru sedar dia lakukan kesalahan. Sebab itulah Nabi Yunus dalam perut ikan, ya hanya memuji Allah, mengesakan Allah, menyucikan Allah dan mengaku dia salah. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta. Ini tauhid, mengesakan Allah. Keduanya menyucikan Allah, subhanak. Karena sebelumnya telah silap. Dia buat salah dan dia fikir Allah tak ambil tindakan. Itu tidak tasbih itu. Itu tidak menyucikan Allah sebab dia ingat Allah tak kisah. Macam mana boleh bila fikir Allah tak kisah? Sebenarnya Allah berfirman, فَمَا يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebab itu dia subhanak, subhanak, subhanak. Dan ditutup dengan pengakuan yang ikhlas bahawa dia buat salah. Inni kuntu minaz zalimin. Ini justru yang dirisaukan oleh Yunus saat itu. Jadi yang paling ditakutkan oleh Nabi Yunus saat itu, yakni jika dosanya tidak diampunkan. Bukan kematian, bukan selamat atau tidak, keluar atau tidak dari perut ikan, tapi diampun atau tidak dosanya. Sebab apalah artinya, apalah untungnya jika Yunus katalah dimuntahkan sekiranya oleh ikan, selamat daripada mati dalam perut ikan, tapi dosanya tidak terampun? Kan tetap rugi. Sebaliknya, apa ruginya bagi Yunus jika dia mati sekalipun dalam perut ikan tetapi sudah tidak punya dosa karena sudah diampun? Lebih menakutkan lagi ketika dosa tidak atau belum diampun, mati dalam perut ikan. Itu lagi dahsyat. Mati dalam perut ikan, mati ditimpa musibah ketika dosa tidak diampun. Itu kesengsaraan yang luar biasa. Dunia, akhirat, celaka. Mati ditimpa musibah tapi dosa telah terampun, itu bahagia akhirat.
selamat daripada musibah tapi dosa tidak terampun, itu rugi akhirat. Walaupun mungkin ya seronok sekejap di dunia. Karena Nabi Yunus tidak punya ruang untuk ikhtiar, ya akhirnya itu sajalah. Ikhtiar Nabi Yunus ini namanya ikhtiar ittirari. Nabi Ibrahim dicampak dalam api. Apa yang boleh dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk pastikan, untuk melakukan ikhtiar, apa yang boleh dilakukan? Asbab apa yang boleh dibuat untuk memberikan dia tidak mati dibakar di api? Tidak ada. Lainlah kalau sebelum dimasukkan itu Ibrahim suruh ikhtiar dahulu dan sudah ada teknologi canggih. Oke, sila masukkan, tapi kejap, saya nak ambil baju halis api dahulu. Boleh. Ini dicampak dalam api dengan pakaian yang dipakai sebelumnya. Apa ya? Tak ada. Sikit pun tidak ada ruang untuk ittikhadul asbab. Sebab itu Ibrahim hanya kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Kan itu yang diucapkan oleh Ibrahim. Tawakal yang seperti itu namanya tawakal ittirori. Adapun tawakal apa? Tiari. Jadi bila hamba itu masih punya ruang untuk berikhtiar, ada ruang, ada peluang untuk ittikhadul asbab. Walaupun ruang dan peluang itu kecil dan sedikit, wajib dilakukannya. Barulah serahkan hasilnya pada Allah. Walaupun mungkin usahanya itu masih jauh daripada memungkinkan ia berjaya, tapi wajib hukumnya. Tidak boleh ditinggalkan. Meninggalkannya maknanya dikira kesalahan, sebab tawakal tidak menafikan asbab. Lihat tawakal ikhtiar ini. Saya katakan sekecil apapun peluangnya, sekecil apapun ruang. Lihat di dalam surah Maryam ayat yang ke-25. Tawakkul ala wujudis sabab al-mufti ilal murad. Fa in kana sababu ma'muran bih thumma ala tarkih. Tawakal ketika masih wujud asbab yang membolehkan ia dapat mencapai apa yang dikehendaki, dan jika sebab itu satu yang diperintah untuk dilakukan, maka tercelalah meninggalkannya. Wa in qama bisabab wa takil tawakkul dama la tarki aidan. Tapi jika ia melakukan asbab tapi meninggalkan tawakal pun tercela juga. Melakukan asbab tapi tidak tawakal, tercela. Bertawakal meninggalkan asbab pun tercela. Kedua-duanya sama-sama tercela. Fa innahu wajib bitawil ummah wa nasul Quran. Karena hukumnya wajib menaikkan persyaratan umat dan juga Al-Quran. Dalam surah Maryam ayat 25, ini sedikit cuplikan daripada kisah perjalanan Maryam. Ketika Maryam baru saja melahirkan putranya Isa ibni Maryam alaihissalam, satu di antara kisah yang luar biasa penuh dengan pengajaran akidah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Maryam tentu letih, penat, haus, dahaga, seorang diri. Tak ada yang menyambut kelahiran anaknya karena Maryam menjauhkan diri daripada tempat itu. Jauh, makanan sarqiyah. Ha? Mencarilah tempat bersandar, yakni sebatang pokok tamar yang berbuah. Saya pernah nyatakan berdasarkan ayat ini, maklumat ayat ini sebenarnya, ayat ini beri maklumat bahawa tidak mungkin Maryam ini melahirkan Nabi Isa pada musim sejuk. Tidak mungkin. Tidak mungkin winter, tak mungkin. Tidak mungkin bulan Disember, mustahil.
Dari segi logik tidak mungkin, daripada segi apapun tak mungkinlah. Mungkinkah seorang perempuan nak melahirkan anak malah pergi ke tanah lapang yang penuh dengan salji? Beku dia, malah tak boleh bersalin. Pokok tamar berbuah, apa ini pokok tamar namanya rutab jani. Itu yakni pada musim panas. Cuaca panas ini, kalau ikut putaran bumi, pusingan bumi, rotasi bumi pada paksinya, dan revolusi bumi melalui matahari, bagi satu-satu daerah kan berbeza. Sekarang ni contoh, sekarang dah bulan Mac. Bulan Mac hingga bulan September, jemaah sekalian, matahari ini berada di sebelah utara khatulistiwa. Sehingga antara bulan Mac dan bulan September nanti, mana-mana negara di belahan utara khatulistiwa akan mendapatkan sinar matahari lebih. Sementara yang sebelah timur, kurang. Yang sebelah selatan, kurang. Adapun bulan September hingga Mac, matahari ini berada di selatan khatulistiwa. Mana-mana negara yang ada di selatan khatulistiwa antara September dan Mac mengalami musim panas. So, tengok bulan akhir tahun semua cuti, mesti ke Eropah kalau nak tengok salji. Kalau nak panas berdentum, pergilah Australia, pergilah Afrika Selatan. Ya, masih berdentum lah. Ya. Jadi kutub selatan mempunyai panjang siang lebih panjang daripada malamnya. Sudah pasti itu. Memang begitu sunatullah berkaitan dengan perjalanan planet yang ada dalam semesta. Adapun negara-negara yang di utara khatulistiwa, ya mesti sejuk. Makin utara makin sejuk, makin salji. Free itu ais krim tu. Boleh buat mandi. Jadi kalau lahirnya bulan September itu sejuk tu. Mesti kesejukan tempat itu tak tahan. Dan tidak mungkin dalam musim sejuk yang salji itu pokok tamar jani pula berbuah, ranum pula. Sebab itu dari situ nampaknya lah kepercayaan orang Kristian Afrika, contohnya orang Kristian Eritrea, Sudan, Habasah, Ethiopia, setengah mereka kepercayaannya lebih tepat berbanding Kristian-Kristian Eropah dan Amerika Barat. Karena mereka percaya Nabi Isa lahir jadi dalam bulan September. Itu lebih munasabah. Karena cuaca panas. Tapi yang orang Barat kebanyakannya percaya Disember akhir. Maknanya memperingati hari lahirnya Isa sebagai anak Tuhan, kata mereka. Ya, itu tanpa dasar sama sekali. Dasarnya sangat lemah dan salah. Tidak mempunyai asas dari segi dasar alasan historis, tidak ada. Dari segi alasan historis, tidak ada. Karena Nabi Isa dari segi historinya lahirnya pasti bukan akhir. Itu dah salah dah. Alasan teologi juga tidak salah, juga lagi salah. Manalah memperingati anak apa lahirnya anak Tuhan. Jadi itu peringatan kismet itu sesat, triple sesat itu. Tapi dianggap betul oleh mereka. Lebih malang lagi orang Islam yang tak ada kena-mengena dengan Christmas pun ikut menyibuk. Itu paling malang sekali. Yang menyibuk itu pun sebenarnya dalam kesesatan. Orang Islam yang sebenarnya dapat hidayah dan tak ada kena-mengena orang Islam ni dengan ikut menyibuk. Itu belum lagi nanti tahun barunya.
Wah, itu lagi kuat menyibuk. Kan sudah bukan lagi rahsia kan, negara di dunia yang paling banyak membelanjakan lah wang ringgit untuk menyambut tahun baru, ya ni UAE. UAE sana. Ima lakonya di Dubai atau di Abu Dhabi? Lawan dua bandar ini. Orang lebih kenal Dubai ya daripada UAE-nya. Negaranya UAE. Dubai kan ibu negaranya. Itu paling banyak tuh belanja dia. Wah, negara Islam. Saya ingat Thailand pun kalah dengan menyambutnya tuh. Ya, mungkin Vatican City malah tidak semeriah itu. Mungkin. Kan dengan dengan buahku. Tak tahulah berapa. Ya, yang untung akhirnya China lah kot. Sebab beli daripada China kan. Beli dari China. Sepatutnya China yang lebih meriah. Kalau betul bukan bakar bunga api, kalau betul dibakar kilang bunga api lebih meriah. Tapi tak tahulah. Kisah kelahiran kelahiran Maryam dan juga kisah kelahiran Isa daripada Maryam penuh dengan ajaran-ajaran akidah yang luar biasa. Satu di antaranya ini. Ini sedikit sekelumit saja. Allah perintahkan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijid innakhlah. Maryam, coba kamu peganglah pokok tamar tempat kamu bersandar itu. Selepas kamu pegang pula, huzzi, gerak-gerakkan, gegarkan. Tu sakit, pasti ia akan menjatuhkan, menggugurkan alaiki atas engkau, rutoban, buah yang masih basah, janian yang masak di pokok. Jani itu maknanya buah masak di pokok, bukan masak di peram. Tentulah hasiatnya lebih besar, lebih banyak daripada yang di peram. Dan buah tamar yang basah masak di pokok itu luar biasa khasiatnya. Menurut kajian terkini, punya khasiat yang sangat besar bagi ibu yang sedang mengandung atau ibu yang sedang menyusukan anak. Sebab itu jika Allah suruh Maryam yang baru melahirkan anak supaya makan rutab jani, oh itu luar biasa dari segi kesehatan. Dan saya ulangi, memakan buah itu yang jani, bukan yang perami. Yang rutoban janian, bukan rutoban peramian. Beli mangga apa ni? Ini masih mentah dia, macam mentah. Tak apalah, makanlah. 5 hari lagi masak leh. Biarlah masak ketika dia masih dapat makanan daripada akarnya. Jadi masaknya secara alami, secara natural. Itu lebih ini. Ini kita peram kita. Orang dahulu lagi peramnya bawa apa? Di alam ini kan, timbul dengan beras, timbul dengan jerami. Tak ada beras, ya beras orang yang kaya. Kalau tak ada beras, jerami. Ya kalau ada sawah ada jerami. Kalau tak ada, letak bawah bantal. Bantal baju pucuk tu, no. Letak dalam apa? Tutup dengan kain-kain buruk. Masaklah seminggu nanti pisang. Coba jamaah fikir betul-betul. Maryam ini seorang perempuan muda. Masih muda. Baru melahirkan anak, berada tempat yang sunyi seorang diri. Allah suruh pegang pokok tamar yang tentunya besar. Mana ada pokok kamar melidi? Besar, kasar. Suruh goncangkan. Coba, kesan daripada goncangan itu agaknya sekuat apa agaknya? Dipegang oleh Maryam yang tangannya halus. Kalaulah yang pegang yang suruh goncangkan tu Dracula mungkinlah. Kan?
Dan Allah kata pasti nanti akan jatuhkan buah yang masalah. Allah nak bagi makanan pada Maryam yang perlukan makanan saat itu. Maryam disuruh oleh Allah untuk berusaha, untuk ambil asbab. Asbab Maryam, kau peganglah. Dan Allah suruh lakukan asbab ni ikut kadar kemampuannya. Kadar kemampuannya hanya pegang dan guncangan sikit, ya itu sajalah. Tidak disuruh, Maryam pegang, guncangkan hingga pokok tamar itu bergegar. Kalau perlu macam nak patah. Ya tak mungkinlah. Allah hanya suruh kita lakukan asbab ni ikut kadar kemampuan yang paling maksimum. Selebihnya Allah yang akan teruskan. Itulah. Walhal ketika Maryam tidaklah dalam keadaan yang kritikal seperti ini. Ini lebih kritikal karena dia sudah berumur dan sudah berjalan banyak kali dan berada tempat yang sunyi, baru melahirkan anak. Ini lebih kritikal. Kenapa ketika Allah nak bagi makan, Maryam suruh ikhtiar dahulu? Sedangkan dahulu dalam ayat 37 daripada surah Ali Imran, pamannya. Bandingkan dengan surah 3 Ali Imran ayat 37. Ketika Maryam masih remaja, lagi muda lagi, duduk di bilik yang dikatakan oleh Nabi Zakaria, kerjanya hanya ibadah tak renti-renti. Bukan baru bersalin. Allah bagi makanan tanpa melakukan asbab. Kan Allah bagi kepada Maryam dalam ayat 37 surah Ali Imran, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Lalu Tuhannya, Tuhan ibu Maryam ini maksudnya, Tuhan Hannah, Tuhan ibu Maryam telah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Fa'ambataha, lalu Allah menumbuhkannya. Maryam itu nabatan hasanah, dengan pertumbuhan yang sangat baik. Maknanya perkembangan pertumbuhan jiwa, fizikal Maryam berbeza dengan anak-anak yang lain. Cepat dewasa, cepat matang, begitulah. Walaupun Maryam waktu itu belum, saya yakin, belum kena, apa namanya, diinjek apa tu, BCG. Belum ada injection BCG, ABC, CCTV, belum masuk. Kan? Tak ada itu. Tapi pertumbuhannya nabat. Ya, sebab ibunya telah menazarkan, serahkan pada Allah. Allah sendiri mengurusnya. Subhanallah. Kafalah Zakaria, dan akhirnya Nabi Zakaria lah yang mengasuhnya. Setelah Nabi Zakaria dapat undi, karena rabi-rabi, rahib-rahib Yahudi berebut nak menjaga Maryam, anak yang dinazarkan oleh ibunya untuk kepada Allah ni. Bagi rahib Yahudi, siapa yang berjaya mengasuhnya, mana dapat kemuliaan. Akhirnya karena ramai yang nak, perlu diundi. Diundi, Nabi Zakaria pula yang dapat. Kullama dakhala alaiya Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, tempat ibadah khas yang dibuat oleh Nabi Zakaria untuk Maryam, namanya mihrab. Orang Kristian sekarang dipanggil biara. Kalau besar untuk orang ramai namanya kanisah. Namanya kanisah. Gereja dalam bahasa Inggrisnya. Church dalam bahasa Melayunya. Melayunya church, Melayunya gereja. Kalau kecil, saya pondok-pondok kecil untuk rabi tertentu, macam tu namanya mihrab. Namanya biara. Biara bahasa Melayunya. Bahasa Inggrisnya? Wajada indaha rizqah. Nabi Zakaria dapati di sisi Maryam rezeki. Keperluan Maryam sudah ada di situ. Walha Nabi Zakaria belum mengantarnya. Nabi Zakaria bingung. Nak kata Maryam keluar daripada mihrab, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nak kata ada orang menceroboh ke biliknya pun tidak mungkin, kerana untuk masuk ke mihrab Maryam mesti melalui biliknya Nabi Zakaria. Tapi dari mana Zak ni? Jadi bingung, sebab ini benda yang aneh. Ada keinginan Zakaria untuk bertanya, ingin tahu. Qala, dalam bahasa sekarang Nabi Zakaria ingin tabayyun. Itulah.
Qala, berkata ya Maryam, hai Maryam, anna laki hada. Dari mana engkau dapat semua ini? Bagaimana engkau dapat semua ini? Anna, bagaimana? Anna sebenarnya kaifa, tapi digunakan untuk ta'ajjubiyah. Maknanya yang pertama, yang bertanya ada rasa heran, rasa pelik. Kalau kaifa itu tak ada rasa pelik, hanya biasa sajalah. Kaifa haluk itu biasa. Tapi kalau anna itu yang bertanya ada rasa kagum. Sebab benda itu memang pelik. Ya Maryam, dari mana aku dapat semua ini? Sebab di luar kebiasaan, di luar kepatutan. Nak tuduh mencuri pun mustahil, nak kata ada orang menceroboh pun tak mungkin. Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ia adalah dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah memberi rezeki siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Tengok, Allah bagi rezeki pada Maryam tanpa disuruh untuk ikhtiar. Dan Allah berkuasa. Bagi ajalah apa. Sebab itu Nabi Zakar rasa pelik tu, akhirnya tanya, "Anna laki hadha?" Dari mana kau dapat ni Maryam? Ini patut dibudayakan ni. Sakin, bila setiap kita membudayakan kalimat "Anna laki hadha", sakin dunia aman. Saya yakin dunia aman. SPRM tidak perlu diwujudkan. Polis kurang kerja. Katalah suami mendapatkan harta yang banyak. Isteri tahu sebenarnya suaminya kerja apa. Kan? Dahulu kelayakan apa. Gaji berapa. Setelah tahu dah semua gaji mana, tiba-tiba dalam 2 tahun, wuih! Apalah bila tiba-tiba boleh beli kapal terbang, hadiah hari jadi. Warantan belian macam-macam. Sepatutnya isteri tak boleh kata, bagus suami aku hebat. Bukan. Isteri sepatutnya bertanya pada suaminya, be, anna laka hada. Bukan menuduh mencuri, hanya ingin kepastian sebab di luar kepatutan. Itulah maksudnya. Ya, anak tahu kelulusannya apa, kerja di mana. Kan? Tiba-tiba dalam 3 tahun anak itu jadi kaya raya. Bapaknya patut tanya, nak, analah kahada. Bukan malah, wih hebat lah. Saya ingat 1001 orang punya anak macam anak saya. 3 tahun kerja boleh jadikan kaya seperti ini. Ingat dah, dahulu kan pernah ada budak di ITM ke apa? Belajar di ITM ke apa tahun bila tu? Kerja di bank. Jadi kasier ke apa? Dalam 3 tahun pakai Ferrari. Semua orang terkejut. Lalah rupanya curi. Duit penjubusit ni. Setiap orang masukkan, kau masuk diambil lah berapa sip. Waktu orang tuanya sudah bangga, weh anakku hebatlah. Sepatutnya orang tua bila melihat ketidakwajaran, bukan nak tuduh mencuri, hanya tabayun. Coba kalau setiap orang mengamalkan anna laka hadha, selamat SPRM saya yakin tidak wujud. Baru lantik satu penggal aja dari wakil rakyat. Semasa mendaftarkan diri jadi calon, suruh isi harta. Harta saya ini bla bla bla. Harta yang bergerak ini, yang tak bergerak ini. Yang bergerak tu maknanya ayam, kambing. Semua betul je. Ya, inilah harta saya. Nilainya apa? Oh, nilainya 350,000. Okey. Jadi wakilnya satu penggal. Gaji bla bla bla. Uang ni bla 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 bla. Ini bla bla bla. Satu penggal daripada 350,000 menjadi 350 juta. Tanyalah anna laka hadha. Bukan menuduh mencuri. Ini Quran yang suruh. Bila kemudian yang ditanya, macam Maryam ditanya,
Oh, itu Allah yang bagi, Zakaria. Allah, kami tak tahu. Kami tak keluar, tak ada orang masuk. Ya, legalah Nabi Zakaria. So, itu Nabi Zakaria terus memanfaatkan momentum ini untuk berdoa kepada Allah, minta anak. Sebab Nabi Zakaria fikir, kalau Allah berkuasa memberi Maryam makan minuman tanpa usaha, takkan Allah tidak berkuasa memberi aku anak walaupun aku dah tua, isteri mandul. Lalu berdoa bersungguh-sungguh dan akhirnya dikabulkan. Jadi tabayun itu penting sekali. Analah, catatnya itu saja. Macam mana boleh dapat seperti ini? Kan Tuhan baru satu penggal. Oh, itu memanglah di luar kepatutan. Tapi daripada 350 jadi 350 juta selama 5 tahun tu, ini nampak? Ini rekod ni. Ini salinan cek yang saya terima daripada Sultan Brunei. Ni. Hari itu jumpa dan menghadap ni, saya dibagi hadiah. Tengok, tak percaya? Tanya baginda. Cek satu 100 juta. Ini yang ini, yakni ni ada gambar ni. Ni apa namanya? Hadiah. Hadiah akan saya berikan kepada saya, yakni Emir Kuwait. Yang ini Emir Kuwait. Yang terakhir ini ya baru tahun lepas daripada putra mahkota Qatar. Jumlahnya. Oh, iya betul ya, siapa dia? Ya sudah. Kan bukan menuduh Nabi Zakaria tidak menuduh mencuri. Abu Hurairah miskin dilantik oleh Umar jadi pegawai PPZ. Kerana tugas sahabat ada merasa apa menjadi ringan bebanannya, tak perlulah bayar zakat, kena bawa sini ke Baitul Mal, kan Abu Hurairah sudah datang ke rumahnya mengutipnya. Karena dilatih oleh Umar, maka ada di kalangan sahabat ini mengucapkan terima kasih. Sebagai tanda terima kasihnya kepada Abu Hurairah, diberinya hadiah selendang buatan Yaman. Oh. Jadi, ya macam maflah begitulah. Mahal. Abu Hurairah ini terkenal termasuk ahlu sufah. Orang miskin di Madinah yang tidak punya keluarga, tak ada tempat tinggal. Pada zaman Nabi ditempatkan di sudut Masjid Nabawi. Penampilan sehari-hari, namanya orang miskin, ya bagi orang miskin lah. Kerjanya untuk menyara kehidupannya, yakni bekerja mengupah. Dapat digunakan tadi lagi. Hidupnya banyak digunakan untuk bergaul dengan Nabi. Walaupun agak, apa-apa tidak lama. Tiba-tiba pada zaman Umar memakai maflah mahal, branded. Orang tak perasan, Umar mula tak perasan. Lalu Umar perasan, Umar tanya. Bukan Umar menuruh, hanya tanya. Ya Abu Hurairah, annalaka hadza? Abu Hurairah, dari mana kau dapat? Selendang bukan main cantik. Saya Umar kenal sangat Abu Hurairah ini sama orang miskin. Pakaian sehari-hari bertahun-tahun itulah gaya hidupnya. Tiba-tiba pakai, kan di luar kepatutan kan. Karena di luar kepatutan, ingin tanya sebagai ummul mukminin, bukan menuduh, hanya ingin tabayyun. Analaka hadza? Bukan dari mana kau? Oh, ini adalah pemberian fulan sebagai hadiah, karena merasalah kerjanya menjadi mudah, apa zakatnya aku kutip. Jadi dia tak perlulah pergi, jadi merasa tertolong, ringan dibagi. Ya. Oh, jadi ini hadiah yang orang bagi pada kamu karena kamu. Iya, Umar, iya ya. Kalau begitu ini milik negara. Sebab orang itu bagi kamu hadiah kerana kamu aku lantik jadi PPZ. Dia tidak mungkin bagi kamu hadiah ini kalau kamu tidak aku lantik jadi PPZ. Lainlah kalau dia bagi kamu sebelum aku lantik kamu jadi pegawai, itu milik kamu. Jadi karena ini diberikan pada kamu sebagai pegawai pemungut zakat, maka hadiah ini milik negara. Diserahkan oleh Abu Hurairah pada Umar, letak Baitul Mal, belum puas memakainya. Kenapa masalah ini penting? Jemaah, sekecil apapun sesuatu yang bukan hak kita ambil, neraka.
Itu masalahnya. Dan Abu Hurairah, oh kerana Umar, ya diberikanlah. Kerana kata Umar begitu. Jadi bukan masalah kecil ataupun apa besar, banyak atau sikit, sekecil apapun yang kita miliki yang bukan hak kita, neraka. Harta yang kita cari dengan halal, cukup nisab, kan masih bercampur hak orang lain. Namanya orang miskin, namanya zakat. Bila kita tidak berikan, neraka itu. Walaupun kita peroleh dengan cara halal, apalagi yang diperoleh dengan cara tidak halal. Yang kita perlu dia halal, yang dengan halal pun bila ia menjadi hak orang lain dan kita tidak berikan, neraka tempatnya. Apalagi yang tidak halal. Itu sebenarnya yang perlu difikirkan sebagai orang Islam. Bukan masalah kecil dan besar, bukan. Jangan alah kecil aja, orang biasa, bukan naik seorang, semua pun dah biasa benda tu. Takkan masuk neraka jadi biasa. Masalahnya kita ni jadi apa ya? Macam ada imun lah orang sekarang ni. Mudah imun. Imun terhadap dosa. Maksudnya kalau buat dosa seorang-seorang, itu mungkin terasa beratlah. Tapi kalau buat dosa ini berjamaah, jadi kurang rasa apa, dosa jamaah namanya. Kan sekarang ada tren jamaah-jamaah tu kan, perdana kan. Ada tahlil perdana, gotong royong perdana, khatam perdana. Jadi ada dosa gotong royong. Coba kita renungkan betul-betul. Masa Maryam masih muda, beribadah, Allah bagi makanan, terus bagi makanan tanpa terlebih dahulu Maryam disuruh berikhtiar. Sekarang kenapa Maryam ketika memerlukan makanan, sangat memerlukan, dia penat, dia letih, Allah malah suruh? Apa maknanya? Walhal jika Allah mau, Allah boleh bagi je lah, tak payahlah. Lagi pula, kalau Maryam menggerakkan pun, pokok itu tak bergoncang. Ini pengajaran tentang tawakal tu lah. Selagi ikhtiar, selagi asbab itu masih kita boleh lakukan, sekecil apa ruang itu, wajib kita buat. Jangan sikit-sikit terus ikhtiar, itirori. Sikit-sikit tawakal, itirori. Walhal kita belum layak untuk bertawakal itirori. Itu hukumnya dosa. Tadi kan dikatakan, seseorang yang meninggalkan asbab dan bertawakal tercela. Orang yang bertawakal, orang yang meninggalkan tawakal walaupun buat asbab pun tercela. Lainlah bila orang itu dah tak ada peluang untuk melakukan asbab, terus saya bertawakal seperti mana Nabi Yunus tadi, seperti mana orang yang terperangkap dalam gua, kata Nabi. Terperangkap dalam gua tiga orang, pintu gua tertutup dengan batu besar, tolak-tolak tidak bergerak, kan? Meminta tolong tak mungkin, tiga orang, ya apa yang boleh dibuat? Sedangkan mereka ingin keluar. Ya, akhirnya merayu pada Allah dan Allah akan, itu nama tawakal. Saya yakin dalam kehidupan kita ini kita lebih banyak berhadapan suasana kita bertawakal ikhtiari, tapi malahnya sikit-sikit itirori. Doktor kata penyakit cik ni sebenarnya boleh sembuh sebab tulang cik bukannya patah. Tulang cik ni baru ya retak. Retak pun bukan retak seribu. Ya baru retak dua. Sebab dia terjatuh, jalan-jalan terjatuh. Ya, sudah tidak muda lagi. Ya, cucu punya pasal lah. Pasal terpidak mainan cucu. Terjatuh. Ya, akhirnya taklah. Tapi cik kena rajinlah. Pertama, ya ini insyaAllah ini saya balut-balut, nanti kena rajinlah buat fizio, ya. Buat fizioterapi sama ada nak datang ke hospital atau mungkin buat mati, buatlah. Oh ya, tak apalah, saya buat ke rumah. Belilah alat-alat yang doktor syorkan tu. Beli itulah, beli inilah. Tiba-tiba kat rumah ada satu mini gym semua. Sebab beli, semua beli. Pakailah sehari, dua hari, seminggu, minggu. Dah buat satu bulan nampak macam tak ada kesan. Malah lah.
Jumpa doktor, macam mana ada perubahan? Tak ada, tak. Nah, dah satu bulan. Berhenti aja lah. Tak apalah, tawakal Allah lah. Kalau sehat, alhamdulillah. Kalau tidak, sabur aja lah. Di mana letak fahaman agama tauhidnya? Coba bagaimana kalau kita menjadi seperti Maryam? Kenapa Maryam tak protes? Ya Allah, kenapalah aku lapar dan aku perlu makan? Engkau suruh pula guncangkan pokok yang besar ini. Aku ni lemah. Bukankah tempoh hari dahulu engkau boleh bagi aku makan tanpa perlu aku berikhtiar? Bagi aja lah kalau nak. Sebab kalau aku gerakkan pun tak bergerak. Kenapa Maryam tak protes begitu? Maryam tahu itu kewajipan. Itulah. Maryam belum layak saat itu untuk tawakal ittirori. Itu penting sekali dalam akidah. Sangat-sangat penting. Sebab ini kaitannya dengan akidah, bukan dengan syariah semata-mata. Dan kesalahan akidah lebih berat daripada kesalahan syariah. Sebab kesalahan akidah ini dosanya dipanggil dosa batiniah. Sementara kesalahan syariah itu dosanya dosa zahiriah. Orang mencuri itu dosanya dosa zahiriah. Adam dilarang oleh Allah mendekati satu pokok larangan. Lalu Adam melanggarnya. Itu namanya dosa. Dosa apa itu? Dosa zahiriah. Jenayah syariah. Iblis disuruh oleh Allah sujud hormat kepada Adam. Iblis tolak perintah Allah. Itu dosa batiniah. Jenayah akidah. Sebab itu dosa iblis tidak diampun sebab syahadahnya sudah terbatal. Dosa Adam diampun, syahadahnya tidak batal. Itu masya Allah kisah Adam, kisah yang paling kuno itu penuh pengajaran itu. Allah sudah memberitahu banyak pengajaran daripada kisah Adam dan iblis serta malaikat semasa di surga. Yang saya istilahkan dahulu itu drama kosmos yang paling tua. Itu drama kosmos namanya. Kerana Allah lah yang mengarahkannya. Skripnya Allah yang tentukan. Tempat penggambaran di surga. Watak-watak utamanya. Malaikat, Iblis dan Adam. Itu pengajaran yang luar biasa. Tidak ada drama lebih lama daripada itu. Itu kisah pertama. Kisah pertama. Sebab itulah Maryam mesti buat. Dan Maryam tidak perlu berfikir logik. Ya Allah, maksudnya begini. Maryam tidak perlu, ya Allah, kalau aku pegang pokok tamar itu pun dan aku goncangkan, tak ada maknanya. Kan tak ada dari segi logik, dari segi sunnatullah. Tapi Allah tak suruh Maryam berfikir begitu. Buat sajalah apa yang aku suruh, walaupun tidak bergerak, asal kamu sudah pegang saja, nanti Allah ke sini akan meneruskan. Inilah namanya tawakal. Kemudian serahkan kepada Allah. Macam kita tanamlah jemaah sekalian. Kita kan dalam surah Al-Waqi'ah, kita kan hanya korek-korek tanah, masukkan benih, kemudian kita kambus, kita siram dengan air. Itu aja. Allah sendiri nanti akan yatazra'u, yang akan menumbuhkannya hingga mengeluarkan cabangnya, rantingnya, bunganya, buahnya dan seterusnya. Tapi selagi kita tidak tanam, ya tak akan. Ikhtiar itu pun sebenarnya kemampuan yang Allah berikan pada kita. Sebab tangannya Allah yang bagi, tanahnya Allah yang punya. Kan, mata melihat Allah yang menghendakinya, benihnya Allah. Hanya suruh ikhtiar begitu, nanti hasilnya masya Allah. Bertantan itu durian hasilnya. Itu namanya ikhtiar. Namanya ikhtiari, tawal ikhtiari. Jadi itu wajib. Wajib hukumnya, saya yakin. Kebanyakan kita dalam kebanyakan apa semasa hayat kita, kita lebih banyak berpeluang melakukan tawakal ikhtiari daripada ittirori. Ittirori jaranglah. Ya ada contoh dahulu tahun bila tu ada kunumina halin tawas yang sujud syukur tu tahun bila. Yang Highland Tawas sujud syukur tu 90-an kan?
Kan ramai yang terkorban, masya Allah, mudah Allah memberikan dosanya yang Muslim. Tapi juga ada yang selamat. Yang selamat kan pembantu rumah kan, dengan anaknya ke apa? Tertimbus dengan apa bangunan runtuhan sudah berjam-jam berhari-hari. Tentulah kaki tertimbus dengan batu, tak ni nak suara pun dah makin tak kuat, lemah, dahaga, lapar. Sementara pasukan penyelamat pula tak dapat mengesannya. Wah, sudah berhari-hari. Cuba apa yang boleh dilakukan oleh orang yang terperangkap dalam timbunan ini? Asbab yang boleh dilakukan apa? Kosong. Nak tarik kakinya tak mampu, terlalu besar tu apa runtuhan bangunan yang ni. Nak memekik makin lemah suaranya. Dahaga pula. Nah, dalam karena itu, karena asbab sudah tertutup, ittikhadul asbab sudah tidak ada. Bahasanya misalnya pintu-pintu sunatullah sudah tertutup rapat, ya dia sana aja lah. Ke langit belum tertutup. Itu namanya tawakal ittirori. Jadi kalau kita inginlah punya peluang untuk tawakal ittirori, ya kena macam itu. Ini sehat, ini ada peluang, ini sikit-sikit. Alah, tawakal tu Allah lah. Eh, kenapa kamu kan tak belajarkan orang belajar yang lain sudah pandai pun kan? Yalah, ya, usahalah. Tak apalah, saya ridho tawakal tu Allah. Kalau pandai rezekilah, kalau tak pandai sabur je dia. Ada ke macam tu? Ini tidak boleh dalam agama Islam, hukumnya salah. Betul-betul salah. Sebab ikhtiar itu hukumnya wajib. Berjaya atau tidak itu bukan urusan kita. Allah telah menilai bila melalui kita dan memberi balasan pada kita selagi kita masih mau melakukan apa? Ikhtiar itu, asbab itu. Ya, itu berpahala itu. Itu berpahala. Inilah ada dua jenis tawakul. Tawakul ittirari dan tawakul dan orang yang bertawakal. Jadi kalau kita gambarkan begini ya mas kalian, jadi kita dalam hal ini begini secara mudahnya. Kita manusia wajib melakukan asbab tadi. Asbab, ittikhadul asbab istilahnya kalau dalam bahasa agama. Ittikhadul asbab. Usaha-usaha ya ibaratnya lah, ya. Ibaratnya kita nak sesuatu yang kita nakkan tu di sini. Katalah 10 nilai dia. Ya. Kita nakkan matlamat kita, usaha kita itu kita nak 10, angka 10, nilai 10. Maka asbab yang kita lakukan yakni langkah kerja dia lah. Kita mesti berusaha 2 darab 5. Ya, 5 campur 5, 8 campur 2, 15 tolak 5. Macam itulah. Berpuluh-puluh langkah kerja semuanya memungkinkan menghasilkan nilai 10. Tapi ingat, nilai 10 itu bukan kuasa kita. Kita tidak ada kemampuan untuk menentukan nilai hasilnya. Kita hanya disuruh buat langkah kerjanya. Selepas kita buat langkah kerja banyak sebanyak-banyaknya, hasilnya kita serahkan pada usaha kita menyerahkan hasil pada Allah, itu namanya tawakal. Tawakal. Kemudian tunggu sajalah pada Allah SWT. Itu 100% terpulang pada Allah.
Allah boleh menghendaki dengan segala sifat kesempurnaannya. Oh, hambaku ini nakkan nilai 10. Dan dia telah melakukan langkah kerja yang semuanya memungkinkan dapat nilai 10 sesuai dengan ketentuan sunnahku. Kemudian Allah pun turunkan ketetapannya. Keputusan Allah yang kita minta setelah kita tawakal itu namanya qada. Namanya qada. Qada Allah apa? 10. Maknanya ketetapan Allah sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Yang kita lakukan tadi kan 2 campur 8, 5 campur 5 untuk dapat nilai 10. Itulah tawakal ni. Tapi tidak semestinya bila orang sudah tawakal kepada Allah dan dia sudah melakukan langkah kerja sesuai dengan sunnatullah, nanti hasilnya sebagaimana diharapkan oleh orang itu. Belum tentu. Boleh jadi walaupun kita sudah buat langkah kerja 5 campur 5, sepatutnya 10 juga loh. 2 kali 5, 10 juga tu. 15, 100 bagi 10. Semua langkah kita dah buat. Kemudian kita serahkan, ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, bagikan kami nilai 10. Terpulang pada Allah. Boleh jadi Allah dengan sifat adanya, maha mengetahui, maha bijaksana, dibagi nilai 0. Dan bila Allah beri 0, maknanya qada Allah tidak sama dengan yang kita harapkan. Jangan kecewa. Sebab kalau kita kecewa, tawakal kita terbatal. Itulah. Tawakal itu serahkan segala keputusan, apapun keputusan Allah, hati lapang. Itulah. Sebab kalau kita, ini mesti 10, itu memaksa Allah namanya. Ya Allah, aku dah buat gini, ya Allah, kemudian aku serahkan kepadamu, ya Allah. Walaupun hambamu serahkan, tapi kau tak boleh bagi selain aku harapkan tau. Itu bukan tawakal. Itu memaksa Tuhan. Kenapa Allah bagi tidak sebagaimana yang diharapkan oleh hambanya, sedangkan hambanya sudah melakukan jalan langkah kerja yang betul sesuai dengan sunnahnya dan sudah bertawakal 100% kepadanya. Kenapa Allah tidak bagi keputusan sebagaimana yang diharapkan oleh hambanya? Sebab Allah kata, Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui, kamu tak tahu. Allah tahu apa yang lebih baik bagi kita daripada kita. Jadi jika Allah tak bagi sesuai yang kita minta, mungkin Allah bagi yang lebih baik daripada itu yang kita minta tadi tak baik, atau masanya belum sesuai. Allah dah bagi tapi mungkin masanya bukan saat itu, tunggulah lain. Jadi orang yang bertawakal, orang yang 100% yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi keadilannya, kebijaksanaannya, bila nak bagi, apa yang dibagi, apapun, hatta ketika keputusan yang Allah berikan itu berbeza sama sekali dengan yang diharapkan, dia tidak kecewa. Itu syarat tawakal. Jadi sebelum, semasa dan selepas itu ada. Sebelum tawakal apa syaratnya, semasa tawakal apa, selepas turun keputusan Allah. Bila tiba-tiba kecewa, tawakalnya hancur. Tawakalnya hancur. Jadi maksud saya begini, kita jangan fikir asal kita sudah bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan bagi kepada kita sesuai dengan kehendak kita. Oh tidak, sama sekali tidak. Mungkin pertanyaan begini, kalau macam itu, buat apa kita tawakal? Bila kita tak semestinya dapat sebagaimana yang kita, sedangkan Allah tidak semestinya bagi sebagaimana yang kita minta, lalu buat apa kita serahkan pada Allah? Kita serahkan pada Allah karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita, gitulah, daripada kita sendiri. Itu faedahnya. Ini kaitannya dengan akidah yang sangat dalam. Bahkan Ibnu Qayyim menyarankan tawakul ini bukannya bukan kepada iman, kepada ihsan. Maknanya tipe lebih tinggi. Kan yang bawah namanya Islam, itu kaitannya dengan syariat, 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 hukum hakam. Kemudian iman, iman itu foundation dia. Semuanya hanya lillah, lillah, lillah.
tawakul itu yang tinggi itu, kaitan masuk ihsan tu. Orang muhsin, orangnya dah apa namanya? Sebut muhsin. Itulah apa? Rahsia tawakal. Sehingga Umar menyatakan, "Lau an Umar berkata, Nabi SAW bersabda." Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Hakim, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Jikalau kamu bertawakal ke atas Allah dengan sebenar-benar takwa, sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut kama yarzuqut tayr. Pasti Allah akan memberi rezeki pada kamu sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taldu khamasa wa taruhu batana. Keluar berpagi-pagi dengan perut kosong, balik petang hari dalam perut dan keadaan perut kenyang. Umar kata, bila kamu bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan beri rezeki pada kamu sebagaimana Allah beri rezeki pada burung, keluar pagi-pagi perut kosong, balik petang hari perut kenyang. Maknanya Allah akan memberi apa yang kita minta. Hanya itulah, sama ada yang Allah bagi ini sama dengan kemauan kita, kehendak kita, masanya pula sesuai dengan masa yang kita kena atau tidak, itu bukan hak kita untuk menentukannya. Itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau tidak, kalau kita kecewa bila Allah bagi selain yang kita harapkan, walhal kita merasa sudah buat sebagaimana yang Allah suruh, ya itu mana kita bukan tawakal, itu mana memaksa Allah. Dan itu malah berdosa. Tawakal sebetul malah berdosa namanya. Kalau berdosa namanya bukan tawakal. Apa namanya? Apa ya? Coba kalau bertawakal berapa pahala? Kalau berdosa namanya ya tawa aja lah. Namanya tawa aja. Kalanya tidak ada. Kalanya tidak ada. Atau dipanggil nakal lah. Nah, kalau dipanggil nakal bukan tawakal. Itulah mas kalian. Jadi kalau kita tengok dalam tafsir sebenarnya sangat panjang ayat, dua ayat terakhir ini sangat-sangat panjang. Jadi saya sampaikan itu hanya sedikit saja daripada dijadikan oleh Mufassir Mufassir, karena isinya hanya ayat terakhir itu semua keimanan. Kan tadi saya katakan hasbalah, tahlil dan tawakul. Ini luar biasa tiga ini. Diulas oleh Ibnu Qayyim luar biasa. Hasbalah itu hasbunallahu wa ni'mal wakil, itulah tahlil la ilaha illahu dan tawakul alih tawakal tu. Tiga ini masya Allah tafsirnya, sebab kaitannya dengan iman dan ihsan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Taala, yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri, dan Allah sentiasa menunjukkan kita jalan yang diridhoinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.